Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang buka puasa di kampung kecil Kota Serang, Banten. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, bagi para sahabat yang berkesempatan singgah atau berkunjung ke Kota Serang, Provinsi Banten, sangat direkomendasikan untuk mampir ke Resto Kampung Kecil yang beralamat di Jalan Raya Ahmad Khotib nomor 13, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Di tempat ini, para sahabat dapat mencicipi menu tradisional yang enak-enak sekaligus menikmati suasana resto yang tertata apik, artistik, dan nyaman. Sangat cocok jika membawa keluarga, rekan-rekan kerja, atau komunitas. Di restoran ini banyak pilihan tempat untuk bisa disesuaikan dengan jumlah tamu dari rombongan yang datang. Alhamdulillah, saya sempat berkunjung sekaligus buka puasa di restoran ini pada hari ke-12 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Luar biasa, pada saat buka puasa, tempatnya penuh dan kita harus antri untuk reservasi tempat. Meskipun tersedia tempat parkir yang cukup luas, karena saya tiba pada saat berbuka puasa, tempat parkirnya penuh dan harus menunggu mobil yang keluar di pinggir jalan raya. Resto kampung kecil ini memang cukup menarik, menggunakan konsep rumah makan tradisional yang dikombinasikan dengan gaya modern. Tempat makan di restoran ini berupa saung lesehan atau gazebo besar dan kecil dengan bentuk bangunan yang cukup unik dan estetis. Bentuk saung dari bambu yang beratapkan jerami sangat kental nuansa tradisionalnya, namun penataan kolam, ornamennya, dan pecahayaan di sekitar restoran terlihat modern dan kekinian. Karena namanya kampung kecil, maka saung-saung tempat makannya diberi nama dengan nomor
RT atau rukun tetangga, dan ada nama jalan untuk lorong-lorong yang menghubungkannya, seperti halnya di lingkungan perkampungan. Menariknya, di sekeliling atau di sisi saung atau gazebo tempat makan, ada kolam-kolam yang didesain artistik, bersih, dengan ornamen dan air mancur yang cantik. Ada juga kolam ikan yang berisi nila merah menghiasi taman yang indah di samping musola yang tertata rapi dan bersih. Resto ini tidak hanya menyediakan tempat yang menarik dan nyaman, namun juga menyediakan menu-menu kuliner dengan cita rasa tradisional yang istimewa. Pilihan paket menu utamanya cukup banyak, demikian juga pilihan minuman dan camilannya. Resto ini kita bisa mencicipi tahu gejrot Bandung, tempe mendoan, atau tempe goreng Bandung. Harga makanannya juga cukup ramah di kantong, sehingga cocok untuk makan bareng dengan keluarga atau komunitas. Pilihan menu di restoran ini sangat banyak. Ada aneka masakan gurame, aneka masakan ayam, daging sapi, cumi, udang, kerang, ikan lele, patin, nila, aneka masakan sayur, dan tersedia juga nasi liwet. Demikian juga aneka pilihan minuman, baik dingin maupun panas, sangat memungkinkan untuk menikmati makanan dan minuman dalam suasana nyaman dan sesuai dengan pilihan selera kita. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba iga bakar madu, luar biasa teksturnya lembut dan betul-betul lezat, top markotop. Di samping menyediakan saung atau gazebo, meja makan dan tempat duduk yang relatif banyak dan nyaman, resto ini juga memiliki musola yang relatif luas dan bersih, toilet, kolam renang, dan lain-lain. Tempat parkir juga cukup luas, sehingga para pengunjung bisa dengan nyaman dan leluasa untuk memarkirkan kendaraannya. Restoran ini buka setiap hari dari mulai jam 10 pagi hingga jam 22 malam. Nah, para sahabat, itulah ulasan singkat tentang buka puasa di kampung kecil, Kota Serang, Banten. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.